Jelang Idul Adha, harga daging ayam di Kota Semarang kian tak terkendali. Harga daging ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Kondisi itu berdampak pada merosotnya omset pedagang karena sepi pembeli. Harga daging ayam sampai saat ini masih mahal dan belum juga turun. Di Pasar Karangayu, Kota Semarang, daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp34.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam dikeluhkan pembeli dan pedagang. Pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Biasanya mereka bisa menjual 40 kilogram dalam sehari, kini sepi dan hanya laku 20 kilogram saja per harinya. Harga normal, Tak hanya dagingnya, harga telur ayam juga masih mahal, Rp32.000 per kilogram. Pemerintah diharapkan menstabilkan harga telur dan daging ayam karena menyusahkan warga. Ali Mustaghfirin melaporkan dari Kota Semarang.